Ustaz, apakah ada hubungan mazhab dalam perpecahan umat? Jawabannya tidak. Kalau masalah fikih, jangankan zaman sekarang 4 mazhab, di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan fikih di kalangan para sahabat. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan 72 golongan itu adalah penyimpangan dalam masalah apa? Akidah, dalam masalah usul, masalah amul kulli. Tadi saya sudah nukilkan perkataan Asy-Syatibi rahimahullahu taala, bukan masalah fikih, kunut enggak kunut ya. Bukan masalah itu.